Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Selamat pagi semua. Bahwa insyaallah di tempat ini tadi ya, kita akan membangun satu pondok pesantren Tahfizul Quran yang bernama Pondok Pesantren Tahfizul Quran Tuan Guru Haji Abdul Ghani. Mohon doa dan dukungannya agar nanti pondok ini menjadi besar dan menjadi mercusuar di tempat ini dan kepada tempat yang lain. Mudah-mudahan langkah kita memulai pada hari ini menjadi satu keberkahan dan mudah-mudahan menjadi pondok pesantren yang sukses baik dunia maupun akhirat. Ini Ustadz yang akan memimpin. Nama beliau adalah Bapak Ustadz Haji Nur Rahdi. Jenengan dah berapa tahun ke sini? 20 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar untuk di Batam. Jadi beliau sudah sukses. Silahkan menyampaikan untuk pembangunan pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semuanya, khususnya kepada orang kepada kaum muslimin muslimat, kami sangat memerlukan dukungan semua pihak, yang paling penting lagi dukungan doa yang tidak terputus-putus sehingga apa yang menjadi cita-cita kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak yang paling penting menjadi ilmu yang manfaat yang Amin. Akan memberikan kemanfaatan setelah kita meninggal. Itu yang paling penting. Saya kira itu yang paling penting, dan semoga generasi ke depan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah sehingga menjadi anak yang waladun solehun yaqulah. Itu yang paling penting, itulah harta kita yang paling berharga. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan dibangun pondok pesantren Tahfizul Quran Tuan Guru Haji Abdul Ghani. Lokasinya sangat luas, di sebelah sana ada pantai, kemudian hutan mangrove ya, Tat. Mangrove ya. Nah, mangrove. Nah, inilah lokasi akan dibangun pondok pesantren Tahfizul Quran yang nanti akan dipimpin oleh ke sebelah sini. Yang akan dipimpin nanti oleh Ustaz Nur Hadi, Haji Nur Hadi, beliau tahfiz dari Jogja. Kebetulan, bukan kebetulan sih, silsilah keilmuan dan Qurannya sama dengan saya. Kalau beliau ngaji dengan guru siapa, Tad? Kiai Haji Ahmad Zabidi. Kiai Ahmad Zabidi punya guru? Kiai Ahmad Munawir. Munawir. Kemudian Krapiak berarti ya? Ya, Krapiak. Yang satu lagi saya sempat tabarukan sama Bapak Kiai Haji Hasyim Syafi'i yang kebetulan sanad ilmunya sama Kiai Haji Abdul Qadir Munawir. Jadi sama. Sama. Saya ngaji dengan Kiai Haji Subki Masyadi, punya guru Kiai Haji Maksum Lasem dan Kiai Haji Ahmad Munawir. Jadi sama. Ketemunya di Batam. Ya guys, silakan dijelaskan berapa lokasinya ini. Kalau lokasinya ini sebetulnya tidak apa begitu luas juga, sekitar kurang dari 1 hektar sebenarnya. Kurang 1 hektar. Tapi saya kira ini untuk sementara, barangkali nanti ke depan ada hamba Allah yang mungkin sebelah-sebelahnya ya, kita doakan mereka ikut apa namanya mewakafkan, kan kita harapkan begitu. Iya, kita mengharapkan ada donatur yang berikut berpartisipasi untuk apa namanya tanaman akhirat gitu ya, berinvestasi untuk akhirat, bahwa yang alim berinvestasi dengan ilmunya, yang saudagar atau orang yang berduit dengan berarti harta, dengan hartanya ya, kan? Bukan saja orang Indonesia mungkin nanti karena ini punya kita orang Melayu, bisa saja orang Melayu kat Singapura, orang Melayu kat Malaysia, dimanapun yang orang-orang Islam, silahkan untuk berinvestasi ke tempat kami nanti insya Allah. Jika sudah, sekarang kita sudah mulai ya, sudah. Ada tiga santri yang mulai menghafal. Tadi ada satu namanya Fathur Rahman, beliau sudah ada lima, punya hafalan 5 juz. Kemudian ada Iqbal, kemudian ada Fajri. Insya Allah
kita boleh nanti ke melihat tempat yang sudah ada pondoknya dan rumah ya Tat ya, tempat beliau-beliau menginap dan menghafal Al-Quran. Oke guys, kita ke pondoknya ya Tat. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama sudah meresmikan rumah tahfid Tahfidzul Quran Tuan Guru Haji Abdul Ghani, yang mana pada awal ini kami bersama tiga santri, yaitu yang dari sana adalah Haji Andika Saputra, yang anakmu Iqbal, kemudian inilah santri-santri untuk pertama kali. Ini ada santri perdana. Kita mohon doanya semoga anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang Qur'ani, yang nanti berwawasan Al-Qur'an dan punya otoritas di bidang Al-Qur'an. Dan kita mohon doanya semoga anak-anak ini menjadi anak yang soleh sehingga dapat menjadi generasi penerus kita. Amin ya rabbal alamin.